Dunia maya beberapa hari terakhir ini ramai karena ada anak yang diberi nama Google. Katanya nih, sang ayah memberi nama Google sebagai doa agar anaknya bermanfaat bagi orang banyak. Hai, perkenalkan, ini Google. Ya, bayi laki-laki berusia 7 bulan ini lahir pada 30 November 2018 lalu dan diberi nama Google oleh orang tuanya, Andi Cahya Saputra dan Ella Karina, warga Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nama Google sempat jadi perdebatan di keluarga. Meski populer di masyarakat, namun keluarga menilai nama Google aneh dan tidak lazim untuk nama bayi. Ella sang ibu bahkan sempat malu dan tak mau menerima nama Google hingga 3 bulan. Ada beberapa kategori nama. Saya ambil dari beberapa nama yang ada unsur teknologinya itu yang paling benar-benar bermanfaat buat masyarakat bahkan seluruh dunia gitu. Awalnya di situ akhirnya ada nama Google juga. Lalu dari segi religi itu ada nama-nama karena kami Muslim kita ambil dari nama-nama Nabi. Dengan pemberian nama Google, Andi berharap sang anak dapat mengikuti sifat baik Google, yakni menolong banyak orang, memiliki banyak pengikut, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.